Mahkamah Rayuan Putrajaya hari ini membenarkan Sam Keting dibebaskan dengan ikat jamin RM10,000 dengan seorang penjamin. Kes jangkitan COVID-19 di Malaysia merekodkan angka terendah sejak 2 Februari lepas dengan 6,623 kes baru pada Ahad, menjadikan jumlah kumulatif kes setakat ini sebanyak 4.38 juta. Pakar penyakit berjangkit Hospital Sungai Buloh, Dr. Yasmin Muhammad Ghani mengingatkan kapsul Paxlovid yang catat 88% keberkesanan bagi cegah kemasukan ke hospital dan kematian bukan bermakna ia jadi pengganti kepada vaksin. Sebaliknya, langkah sedia ada untuk melawan COVID-19 masih perlu dilaksanakan. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.